ini murai, kita langsung unboxing. Nah, teman-teman, gue akan unboxing kali ini tengah malam karena baru berhasil kita beli ya, maupun kita cari. Nah, ini adalah burung vokal untuk burung murai ini. Gue, nah kira-kira apa sih burung mastra ini maupun burung ini jenisnya burung apa? Ya, langsung ikutin guys. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gue, Mas Unui. Oke, kali ini gue akan unboxing. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak gue akan unboxing apa? Dan teman-teman, sebelum gue melanjutkan video ini, untuk teman-teman yang penasaran, yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya di bawah sini. Karena klik tombol subscribe itu gratis dan membuat saya bahagia. Saya tunggu sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman atas klik tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu sekali lagi buat gue bahagia. Oke teman-teman. Apa sih yang akan gue unboxing? Jadi tadi gue baru melihat burung. Dan kali ini kan gue unboxing dan ini adalah burung khusus untuk masteran. Nah, masteran yang paling jos dan markota pokoknya. Nah, tadi gue ambil dulu burungnya teman-teman. Nah, sebelum gue ambil burungnya, udah gue persiapkan kandangnya dulu karena nanti kalau belum diambil kandangnya gak ada kan bingung. Oke, gue ambil dulu kandangnya teman-teman. Ya teman-teman, ini kandangnya. Nah, oke teman-teman, kira-kira kalau untuk kandang seperti ini kira-kira masteran apa ya teman-teman? Nah, gue akan unboxing burung khusus untuk masteran. Nah, masteran itu sungguh luar biasa dan pokoknya mantap. Nah, oke teman-teman, gue ambil dulu burungnya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini burungnya ada di dalam sini dan nanti akan gue unboxing. Kira-kira teman-teman penasaran ya? Kalau teman-teman penasaran dan ada yang tahu, bisa komen di bawah sini di kolom komentar dan nanti akan saya kasih jempol teman-teman yang udah komentar di kolom komentar ini. Oke teman-teman, mari kita buka bersama-sama. Apa sih ada yang di dalam kertas ini? Burung apa sih? Burung masteran apa sih yang membuat teman-teman penasaran semua dan saya yang buat teman-teman buat penasarannya. Oke teman-teman, langsung saja buka ya teman-teman. Kira-kira burung apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, lanjut buka burungnya pelan-pelan saja. Nah ini kayak agak sedikit sulit, nanti gue ambil gunting dulu kali, gunting ya. Siapin bambu gunting dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini udah ambil, kita buka pelan-pelan teman-teman. Nah, ya sudah dibuka teman-teman talinya. Ini nah, pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan tapi pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, sebagai penasaran, ayo komen di bawah sini kira-kira mau apa. Coba teman-teman, suaranya us, mantap, us. Langsung harus pelan-pelan teman-teman, jangan sampai salah langkah untuk pengambilannya. Nah, ini burungnya teman-teman. Nah, kita lihat kepalanya dulu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak
kira-kira burung apa? Ya, yang ini dadanya kuning, nah, dan matanya itu agak sedikit merah orenan ya teman-teman, agak serem kayak matanya itu lebih tajam merah ke orenan teman-teman. Dan di sini ada jambulnya, dan di sini ada putih berjenggot. Oke teman-teman, jadi kali ini gue unboxing burung cucak jenggot. Nah, ini adalah burung masteran khusus untuk burung-burung seperti murai dan sejenisnya dan yang lainnya. Ini adalah burung biasa untuk para kicauannya. Ini adalah burung khusus untuk masteran. Oke teman-teman, sekarang udah terjawab. Saya unboxing burung masteran, itu adalah burung cucak jenggot, dan ini adalah cucak jenggot Jawa teman-teman. Nah, jadi cucak jenggot itu terbagi macam-macam teman, ada yang Jawa dan ada yang di Sumatera. Oke teman-teman, jadi kali ini saya yang Jawa. Oke teman-teman, karena kasihan ya, semuanya kita taruh kandang. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Nah, ini dari parungnya lumayan. Nah, ini jambul. Oke, matang dari cacat. Nah, ini di sini adalah salah satu minusnya itu adalah di ekor teman-teman. Ini bondol teman-teman, agak sedikit bondol habis. Nah, tapi semoga nanti bisa cepat tumbuh dan bisa menjadi masteran luar biasa untuk burung muraiku. Oke teman-teman, ini yang cacat hanya ekor teman-teman. Langsung kita taruh ke kandang teman-teman, sebenarnya gak penting. Mantap teman-teman, dia langsung mengarah ke kamera. Ini partner Mas Sulu ya, dia langsung menghadap ke kamera teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, langsung kita sediakan makanan maupun minuman teman-teman. Oke teman-teman, saya ambil dulu ya, biar dia tidak kehausan dan tidak kelaparan teman-teman. Nah, untuk burung cucak jenggot biasanya dia suka dengan sama kayak burung yang lain. Nah, dia biasanya khusus biasanya suka makan jangkrik, tongkol maupun kerotok teman-teman. Jadi ini saya memberikan satu jangkrik dan pur teman-teman, pur khusus untuk kesukaannya burung cucak jenggot teman-teman. Kenapa saya kasih satu ini tuh dasar awalnya dulu biar perkenalan, biar dia tidak kaget dengan rumah baru maupun kandang baru maupun pada owner baru. Dan buat teman-teman, mohon doanya semoga burung ini bisa gacor dan bisa makin jos, dan untuk guru vokal yang luar biasa untuk burung ini yang akan saya diajarkan oleh si cucak jenggot ini, dan semoga bisa menjadi jos, mantap dan luar biasa, dan semoga dia sehat dan tunggu ekornya dan bisa lebih baik lagi teman-teman. Oke, langsung kita taruh minum dulu teman-teman. Seperti dia sudah haus. Sebentar, sudah dulu teman-teman. Seorang guru yang bisa membimbing murid-muridnya kalau untuk kita ya. Jadi seseorang master itu adalah seorang guru yang selalu dihormati dan selalu menjaga nama baiknya. Tanpa guru kita tak bisa jadi apa-apa, karena jasa guru lah yang luar biasa dan tidak akan pernah terlupakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, sekali lagi yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya di bawah sini, karena klik tombol subscribe dan juga saya bahagia. Dan juga teman, jangan lupa like maupun share video ini. Ya teman-teman, terima kasih. Dadah.